Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini, alhamdulillah saya berkesempatan lagi hadir di kawasan Terminal Arjosari Kota Malang ya. Dan di hari ini tepat hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 ya. Nampak di depan saya ada bus ALS Nopin 351 dengan Cincu Bang Safri, yang mana pagi hari ini sudah tiba lagi di Kota Malang ya. Dan nampaknya para kru lagi mengecek rem ini ya. Suasana pagi hari ini di Kota Malang cerah ya teman-teman ya. Dan di samping saya bus ALS Nopin 384 sudah bersiap untuk menuju Kota Medan ini ya. Nampak sudah ready, sudah bersih semua. Tinggal sebentar lagi nanti tepat pukul 11 siang akan berangkat menuju Kota Medan. Ang. Ikan nih, ikan. Ya, jadi pagi hari ini suasana di belakang Terminal Arjosari nampak lumayan sibuk ya ini ya. Masing-masing kru menyiapkan armadanya dan di sini ada Resopi 384 yang lagi menata paket ini teman-teman ya. Dan untuk keberangkatan besok 351 ya teman-temannya, yang hari ini lagi reparasi di depannya sana ALS Nopin 351. Dan kemungkinan yang datang untuk hari ini kalau nggak salah 343 ya. Ya, demikian video pagi hari ini dari kawasan Terminal Arjosari Kota Malang ya ini ya. Dan di sini ALS Nopin 351 yang berangkat besok dan yang siap berangkat hari ini ALS Nopin 384 dengan Cincu Pak Kalu. Baik, saya akhiri dulu untuk video pagi ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan untuk semuanya aja saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.